Upacara pengibaran bendera HUT Republik Indonesia yang ke-79 di Kabupaten Jayapura berlangsung penuh hikmat. Bertugas sebagai Inspektur Upacara Penjabat Bupati Jayapura, Samuel Siriwa. Upacara HUT RI ke-79 itu berlangsung di lapangan upacara Gunung Merah kantor Bupati Jayapura pada Sabtu 17 Agustus 2024. Samuel Siriwa resmi dilantik sebagai PJ Bupati Jayapura menggantikan Triwarno Purnomo pada 15 Agustus 2024. Pada momen itu, Samuel menyampaikan rasa syukur sebab upacara pengibaran bendera HUT RI ke-79 dapat berlangsung dengan hikmat, aman, dan sukses. Samuel berpesan kepada masyarakat agar selalu mengenang jasa para pahlawan dan mengaplikasikan semangat perjuangan dalam pekerjaan sehari-hari. Lagi bahwa mari kita semua masyarakat Kabupaten Jayapura untuk memberikan dukungan terhadap seluruh pelaksanaan program pemerintah, terutama menjelang pilkada. Saya berharap bahwa kita semua dengan kesadaran menjaga ketertiban, kenyamanan, dan seluruh nanti proses pelaksanaan pilkada sampai dengan terpilihnya Bupati definitif. Sebagai PJ Bupati menambahkan dengan semangat HUT RI ke-79, masyarakat juga memberikan dukungan terhadap seluruh program pemerintah. Paling utama menjelang pemilihan kepala daerah yang tinggal beberapa saat lagi. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan.